Barakatuh Sampurasun, pemirsa Sawatara Iber di Sakulia Tatar Bandung sejadi dugikan di napidangan warta Numana, di Bandung TV Tangerang Pasundan. Di tanggalasa kaping 7 Agustus 2018, pemirsa Simkuring pun Astri Ciani baris ngadugikan warta salangkapna. Satu tas harga daging ayam tur harga daging sapi, kiwari harga komoditas sayur, salah satu Cina cengkol, di pasar tradisional Balai Endah Kabupaten Bandung memiti nerekel poe Senin isuk-isuk. Kiwari harga jengkol nanti tilupuluh sekilo sakilo, alatan kurang kiriman ti distributor. Satu tas harga daging hayam, turta harga daging sapi, kiwari harga komoditas sayur kawas jengkol di pasar tradisional Balendah Kabupaten Bandung, Mimiti Nerekel. Ngajaulna harga teh karandapan balukar kurang kiriman ti distributor. Di pasar tradisional Balendah, ilaharna harga jengkol nitih genep belas ribu tepika dua puluh sakilo. Ari kiwari ngajaul tepika tilu puluh saban kilona, satu tas fungsi ngaronjat jadi genep puluh ribu sak kilo. Padagang sayur Firman Syah Nyebrehin, harga jengkol di pasar Balendah ngajauh ketika 200 persen batan poe minggu no anyar kaliwat. Eta hal teh karandapan balukar kurang na stok kiriman ti distributor. Sampai 56, dulu mah sekarang mah turun 32, 30 gitu. Ada keluhan dari konsumen? Enggak ada. Ya. Terus ada dampak nggak dari penjualan di pasar? Kalau dampaknya jengkolnya belum tua-tua, gitu, jadi masih jengkolnya muda-muda gitu. Ngejaulna harga sayur di pasar Balendah, Kabupaten Bandung, Kacida, Mengaruhan, Padagang, Kitu Dei Anu Balanja. Pihak Nami harap harga sayur segancang naturun dari. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.